Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta Glonema dimanapun anda berada. Saat ini musim hujan, jadi kalau musim hujan itu berarti, nah ini tadinya subur karena pengaruh hujan dan medianya itu tanah biasa kompos atau soil, maka harus diganti tanahnya. Di musim penghujan itu kita menggunakan sekam. Kita pakai sekam. Nah, kita campur dengan kompos. Ini komposnya sudah sedia. Kompos. Perbandingannya 1:2. 2 kompos. 2 sekam 1 kompos. Aduk. Nah ini. Aduk. Nah, jadinya seperti ini. Lebih banyak sekam daripada komposnya. Ini hasil pembibitan dari bibit. Ini kurang lebih 3 bulan udah begini bibit. Nah, kita kan dulu pindahkan medianya. Nah, ini 3 bulan hasilnya begini. Kita bongkar tanahnya. Tanahnya dibongkar. Nah, ini hasilnya selama 3 bulan karena musim penghujan. Ah, ini hancur semua akarnya. Ini makanya diganti medianya dengan nih. Kami hancur semua yang tadinya ribo. Hancur nih, busuk semua akarnya, makanya kita ganti media tanahnya. Ini hancur semua ini, bro, artinya tidak mau subur karena musim penghujan. Nah, kita ganti medianya itu dengan sekam. Lebih bagus sebetulnya sekam bakar. Nah, kita tidak punya sekam bakar, maka ini aja. Tanam, bro, ya. Kita tanam seperti biasanya. Nih, yang kecil harusnya udah besar karena akarnya bonyok ya begini. Ini. Mana? Nih bonyok. Nah, bonyok kan? Ini hancur kasih akarnya, kena hujan. Kebanyakan air. Tapi kecil. Kecil, tidak mau besar karena kena air hujan. Halo. Nah, itu juga yang hitam itu loh. Yang hitam mana? Itu. Eh? Apa itu? Bunga. Oh. Kenapa? Ngambang airnya. Iya kah?
yang di depan. Iya, pengen hujan, mudah-mudahan tak busuk itu. Lalu diganti semua medianya. Medianya. Nah, media sudah kita ganti, mudah-mudahan walaupun hujan tetap insya Allah. Oh iya, sini batu. Sini. Ya, ini jadinya gini, ini lebih banyak sekamnya. Jadi kalau air tuh hujan, kena hujan dia langsung turun, enggak nyimpan terlalu banyak air. Kalau tanah ya itu. Nah, ini contohnya karena pengaruh hujan ngambang air di sini, akhirnya nanti akarnya busuk. Ya mau tidak mau kita ganti. Kita ganti juga. Ini akarnya udah banyak. Akarnya banyak. Sayang air ngambang takut pembusukan nantinya. Pembusukan dan akhirnya akarnya mati. Busuk ya. Nah iya benar, sudah mulai pada membusukan. Ini banyak akarnya, ini akarnya yang membusuk, lepas dia. Kita ganti medianya, jadi tanah ini karena musim penghujan, maka kita ganti dengan sekam campur dikit. Bandingannya 2 banding 1, 2 sekam, 1 kompos. Ya kita udah ganti, jadi ini udah insya Allah. Nah, tanda-tanda kalau dia mulai ada pembusukan ini daunnya agak kekuning-kuningan. Nah, ini berarti sudah mulai tanda-tanda pembusukan akar. Tuh, oke, media sudah diganti, mudah-mudahan semua bisa ya bermanfaat. Nah, sama dengan ini tadinya daunnya banyak. Ini daunnya rontok semua karena pembusukan. Nah, ya kita coba amankan dulu, tadinya tempatnya yang besar itu. Nah, salah satu contoh juga ini udah habis daunnya habis, yang tadinya subur sehat akhirnya daunnya habis karena asal pembusukan. Oke, jadi pemirsa, apabila musim hujan usahakan media tanah yang dipakai biasanya kompos campur pupuk kandang dan soil itu kita ganti dengan ini berbanyak, lebih banyak sekamnya sehingga tidak terlalu menyimpan air. Dan usahakan lebih bagus sebetulnya kalau sekam bakar, dia tidak menyimpan air lebih banyak sehingga tanaman kita subur. Dan tadinya kayak ini tadinya subur akhirnya karena akarnya busuk ya begini. Nah, ini jadinya. Oke, semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi kalau pecinta aglonema, ya insya Allah lah. Nah, ini salah satu yang saya tidak ganti. Ini saya sudah ganti tanah medianya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah dia bisa bertahan, medianya sama. Ini tahan banting, kena hujan badai, saya tidak pernah pindahkan dari posisinya, saudara semuanya. Oke. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa, salam pecinta aglonema Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.